Pakai batik rapi amat, mau kemana kondangan? Iya, kan hari batik nasional tanggal 2 Oktober. Tapi ngerti nggak motifnya apa nih? Kayak saya nih, batik harus ngerti motifnya. Harus ngerti motifnya? Iya dong, batik itu bukan cuma sekedar dipakai doang. Bukan cuma karena corak yang batik, harus tahu. Kalau mau tahu, gimana caranya? Nah, ada nih teman saya yang tahu, namanya Didi Widodo. Siapa tuh? Staf operasional dari Museum Batik di Yogyakarta. Tahu nggak ada museum batik di Jogja? Nggak tahu. Makanya nggak tahu apa soal batik. Jangan pakai batik. Jadi kita ngobrol dulu sama Didi Widodo.